Oke, semua, selamat datang di channel Alfian Dikjaya Wijaya. Kali ini saya akan membahas sebuah gadget lagi ya, yaitu adalah Tomsis tombol narsis. Gimana kamu tidak perlu menggunakan timer lagi untuk foto-foto ya. Jadi hanya menggunakan remote saja, hanya mengklik-klikkan saja dengan jarak jauh dengan menggunakan HP Anda. HP Anda ditaruh di sini semuanya. Semuanya HP Anda ditaruh di sini. Terus menggunakan remote, klik-klik begitu kan saja menggunakan remote, atau HP-nya ditaruh di tempat yang jauh dan bisa digunakan untuk remote kamera. Oke, jadi seperti ini barangnya. Ini adalah Tomsis barangnya, tombol narsis, yaitu barang untuk mengambil foto dan juga video dengan kamera HP. Oke, seperti apa barangnya, dan ingat, barang ini tersedia di toko online dan toko offline di dekat maksud saya toko terdekat di kota Anda atau toko online kesayangan Anda. Oke, jadi kalau ingin beli, linknya ada di deskripsi video, atau langsung saja beli di toko terdekat di kota Anda. Oke, seperti apa barangnya, langsung saja kita mulai barangnya. Yuk, iya, cus cus cus. Oke semua, sebelum lanjut video berikutnya, alangkah baiknya kalian subscribe video saya dan juga aktifkan loncengnya agar kalian dapat informasi terbaru dari video saya dan juga channel ini. Dan mari kita lanjut video berikutnya. Oke, yuk cekidot. Oke semua, seperti ini barangnya ya. Saya baru datang dari kirimannya nih, baru datang dari kiriman. Langsung saja kita buka, oke? Oke, seperti ini barangnya ya. Warnanya merah ya. Bagus sekali ya warnanya, saya suka sekali. Oke. Nah, kegunaannya seperti apa? Mari saya tunjukkan kegunaannya. Sebentar, saya buka dulu barangnya seperti apa dalamnya. Oke. Barangnya seperti ini. Seperti ini barangnya, oke. Dan ini ada baterainya, oke. Mari saya tunjukkan kegunaannya, oke? Langsung saja saya tunjukkan kegunaannya. Yuk, cus. Oke, cara menggunakannya juga sangat mudah. Kalian hanya pergi ke setelan Bluetooth. Pergi ke Bluetooth. Lalu di sini ada AB Shooter. Langsung kan pencet saja. Jika terhubung, langsung bisa diaktifkan ke kamera. Langsung ke kamera. Nah, seperti ini caranya. Hanya tinggal pencet saja, langsung foto. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, lihat, sudah terfoto bukan? Dan juga ini bisa untuk foto jarak jauh. Oke, seperti apa foto jarak jauh, saya tunjukkan ya.
Nah, itu cara menggunakan foto jarak jauh. Seperti ini foto jarak jauhnya tadi. Mantap bukan? Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Jadi, jika ingin membeli, silahkan linknya ada di deskripsi video, sudah saya sediakan, atau di toko offline atau online terdekat di kota Anda, oke? Toko terdekat di kota Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.